Syederolun, rumah warga di Desa Lungbaru, Kecamatan Sukamakmu, Nagan Raya, hangus dilalap si jago merah. Kebakaran ini terjadi saat warga beribadah salat Jumat dan api diduga berasal dari dapur rumah tersebut. Saat kejadian Syederolun, sang pemilik rumah tengah melaksanakan ibadah salat Jumat sementara keluarganya yang lain sedang berada di desa tetangga. Upaya pemadaman oleh petugas BPBD Nagan Raya berhasil menghalau api sehingga tidak meluas ke bangunan lainnya. Baje naduk dong, ana. Baje ana. Ayo ana naduk dong. Kau tidur kono, kau tidur dong, kalau. Tuk kamu apa ya? Kalian aku. Kalian aku. Jika lagi pinggul, tuk kamu. Sekitar jam berapa bang? Jam 1:20. Jam 1:20. Kenapa bang sempat terbakar? Mungkin dari apa? Oh, bukan dari listrik. Dari belakang dah. Apa ada orang masak di bang? Tapi kalau ya, tadi kan nggak ada orang lagi. Nggak pergi kemana nggak tahu. Tadi nggak ada orang waktu kebakaran ini bang? Nggak ada. Meski tak sampai menimbulkan korban, peristiwa kebakaran ini mengakibatkan semua peralatan di dapur rumah tersebut hangus terbakar. Dari Sukamakmu, Sa'dul Bahri, Serambi On TV.